Tapi sebelumnya, kita mau nanya dulu nih. Waktu di Indonesia atau masih di sini tapi nonton televisi Indonesia, ada yang tahu nggak? Pertama kali kita dipasangi di sinetron apa? Tahu di yang kedua. Ya, pertama kali kita dipasangin. Kasih tahu dong. Yang sister itu. Lupa. Ih, cantik banget. Berlian. Tahu enggak? Berlian. Judulnya nama salah satu pemain yang ada di situ. Carmila. Siapa? Nikita. 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 Carmila, bukan kan Carmila kedua, ada yang pertama. Iya. Sedikit ya. Jadi, aduh, suami saya ini dulu tuh ngefans berat sama saya. Masih di Surabaya ya, ke Jakarta. Surabaya. Masih di Surabaya, dia pernah nonton sinetron saya, terus dia bilang, wah ini cantik nih. Bukan jadi cinta ngefans, pertama kali ketemu, tapi kita sama-sama udah punya pasangan. Iya, tahu. Cuma pacaran aja gitu. Tapi ternyata pas kita dipasangin lagi sampai ketiga kali, selesai sinetron itu, kok jadi lanjut deh kita. Orang ini. Dia mengakui kalau dia tuh dulu mengidolakan saya. Begitu kan kita sudah dipersatukan oleh pernikahan yang kudus. Amin. Itu berarti mimpinya Vano untuk menikah dengan idolanya terkabul sama kita. Jadi di sini pokoknya kalau misalnya suka sama orang nih, misalnya gimana ya pastinya jangan yang sudah menikah ya yang belum menikah. Doain aja terus semoga dapat. Kalau itu kan versinya dari istri saya. Kalau versinya beda dong. Kalau versinya menurut saudara, siapa yang ngefans? Dia ngefans sama saya atau saya ngefans sama dia? Kalau di sini kan mayoritasnya perempuan kan, jadi harus membelain sesama. Laki-laki banyak bohongnya, kalau perempuan banyak benernya. Gak banyak bohongnya, wah curhat. Oke. Yang jelas sekarang kita sama-sama udah menikah sama-sama. Amin. Dan kami harap kami jalani hidup sama dia. Kita diri sendiri. Menikah. Sama ada yang bilang amin sampai kan nikah saya. Oke, kita bawakan satu lagu lagi ya. Lucu. Tapi kita mau semuanya joget di sini. Oke. Thank you.
Kalau pakai anak? Iya. Kalau kata orang,
dari Manado. Iya, dari Manado. Bahasa-bahasa dari sana ngambilnya. Mana di mana kabarin? Jawa itu. Halo. Iya, kita saya dan istri saya sudah bisa depan teman-teman saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Saya yakin ini semua bukan kebetulan, tapi ini mau Tuhan juga untuk semua. Amin. Jodoh. Saya juga bisa berkati saudara-saudara sekalian. Nah, gitu dong. Saya istri saya mungkin mau ngomong sedikit. Dan pastinya ini mungkin bukan pertama kali kita berada di Hong Kong, tapi ini pertama kalinya saya lihat orang Indonesia segini banyaknya di Hong Kong. Luar biasa banget ya, dan perempuan wanita ya, semuanya perempuan kebanyakan. Mau bilang wanita katanya, dan saya jujur, saya dan suami saya senang banget bisa ada di sini. Sama, aku juga senang. Kalau saya nggak bisa ngomong Jawa, tadi rooming sebenarnya saya nggak tahu artinya. Tapi sedikit-sedikit saya ngerti kok. Kita mungkin di sini nggak bakal banyak bicara, cuma kalau boleh bercerita sedikit, mungkin kita nih ada persamaannya. Persamaannya apa nih kita? Nggak bakalan mau dipinggirin. Jangan diambil banyak, ini bergelap. Nah, kita bersaudara. Terus apa lagi bersamanya? Sama orang Indonesia. Persamaan kita yang paling banyak. Kita sama-sama punya masalah, itu ya. Kita di sini nggak punya masalah, saya pengen tahu. Kita sama-sama punya masalah. Biarpun saya. Kita sama-sama disayang Tuhan. Jadi gak perlu takut lah, masalah itu selalu ada, tapi fokusnya jangan sama masalah. Ya, kita fokusnya sama Tuhan. Amin. Kita gak fokus sama masalah, saat itu juga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Karena itu saya dan istri saya di sini siang hari ini kami juga mau bawakan lagu pujian juga ini buat Tuhan. Amin. Aduh, nginjek. Kami dengan masalah. Terlalu deh. Tapi di Tuhan. Oh, nginjek. Ini apa tuh? Hanya pegang aja, saya juga sudah pegang. Ya, diinjek-injek ya. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang terkenal lebih dalam dari Thank you.
Yang tahu lagu ini kita sama-sama nyanyikan. Bersamamu Bapa,
anugerah yang besar dari Tuhan. Kami boleh bekerja di Hong Kong, kami boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Betul kami ada tantangan, betul kami ada pergumulan, tapi tidak pernah kami ditinggalkan. Amen. Selalu ada saja tangan yang kuasa menolong kami. Amen. Selalu ada saja tangan yang maha dahsyat yang menguatkan dan membimbing kami. Kalau kami bisa tegak sampai hari ini, seringkali kami lupa itu semua karena Tuhan. Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang bela kami, Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang jadikan kami sampai hari ini tegak sebagaimana kami ada. Jadi sebabnya kami membutuhkan tuntunan Tuhan, suara Tuhan, bimbingan Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.